Ya, lu pasti bakal dikasih jurus baru yang lebih hebat dari Putra, yaitu jurus maling jemuran. Maling jemuran mah gak usah dikasih jurus atuh. Kalau ada kesempatan bisa tuh maling jemuran. Ada apa sih? Putri, berisik. Nanti kedengeran. Emangnya ada apa? Tuh, si Putra lagi diajarin jurus baru sama Ciluntah. Nguping, kayak ketahuan Ciluntah, kita bakal dimarahin. Makanya diem. Enak aja ya, ini semua tuh gara kakak lo. Masa nuduh Fatih pembunuh? Pokoknya gue gak terima. Mana sekarang kakak lo sama gurunya mau ngebunuh Fatih. Dan asal lo tahu, yang ngebunuh bapak lo sendiri, itu Ciluntah, guru kakak lo sendiri. Babe kasih tahu sama lo, Fatih itu bukan pembunuh babe lo. Nanti babe buktiin siapa yang bunuh babe lo. Eh, jangan, Putri. Ayo. Putri, ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Benar. Beneran nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, nggak mungkin kamu bersikap seperti ini. Ya udah kalau begitu, saya ada urusan dulu sama Putra ya. Nah, yuk. Kak Putra. Kamu kenapa sih Put? Kamu dari tadi aneh banget loh. Kalau cerita itu benar, berarti Putra dalam bahaya. Gimana ini? Putri kayaknya sudah mulai curiga sama saya. Dia temenang terjadi. Kalau seandainya seperti ini, Putri bakal menghambat rencana saya. Put, kalau nggak ada yang mau kamu omongin, aku harus pergi sama Ciluntah. Aku tinggal ya. Baik. Ciluntah pasti udah curiga kalau aku udah gak percaya sama dia lagi. Sebentar lagi bubaran sekolah. Pasti daganganku laris ini. Waduh! Jadi berantakan begini. Aduh, ini pasti kerjaan bocah tadi nih. Senang amat tuh bocah bikin rusuh. Mane gue kagak bisa ngitung kecepatan larinya. Kedengaran suaranya doang. Ini bocah gesit banget ya. Siapa ini bocah? Kagak mungkin ini bocah sembarangan. Kapan ya diimamin sama Fatih? Aduh. Aku tahu Fatih pasti masih kepikiran soal Bang Bima. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tolong berikan perlindungan dan keselamatan untuk Bang Bima. Tolong kembalikan Bang Bima. Jangan sampai anakku merasa bersalah. Apalagi Bang Bima sudah berkorban buat Fatih.